Sahabat, kita masih ada di 5 menit tutorial menggunakan Zoom, dan kali ini kita akan sharing tentang bagaimana caranya mengambil gambar foto bersama. Nah, sahabat, sekarang kita buka Zoom dan sudah saya sediakan koneksi Zoom-nya. Ya, dan kita terkonek dengan 3 peserta. Oke, dan kalau kita ingin memotret foto bersama, maka apa yang kita lakukan sebenarnya adalah melakukan print screen atau capture seluruh layar, ya. Langkah yang pertama adalah kita siapkan dulu program untuk menyimpan capture-nya, ya. Misalnya program untuk penyimpan capture-nya adalah PowerPoint misalnya. Ya, sahabat-sahabat, ya, ini saya siapkan dulu PowerPoint-nya. Nah, siapkan PowerPoint-nya. Ah, ini di copy. Ya, tergantung kebutuhan. Kalau pesertanya banyak, ya kita mungkin perlu banyak. Tetapi kalau pesertanya sedikit, mungkin kita cukup 1 atau 2 sheet saja. Kemudian kita ke Zoom. Dan ini sudah saatnya kita print screen. Kalau misalnya posisi Zoom kita itu tidak full screen, ya kita harus buat full screen dulu. Misalnya tadinya begini misalnya. Maka kita harus bikin full screen dulu. Full screen. Nah, ini di full screen ya. Full screen. Nah, terus view-nya ini jangan lupa ya, ini bukan speaker view. Ya, bukan speaker view, bukan seperti ini. Tetapi ini adalah gallery view. Nah, terus ini kursornya kita sembunyikan. Dan sekarang kita siap untuk mengambil gambarnya. Oke, bagaimana cara mengambil gambar? Tekan tombol print screen atau tulisannya adalah PRTSC. Di keyboard itu yang paling atas, nomor 3 dari kanan. Delete, insert, print screen. Biasanya itu. Nah, dipencet print screen, maka seluruh layar ini akan ke foto. Mari kita mulai ya. Print screen, PRTSC. Nah, kalau sudah, maka kita view, terus exit full screen, terus ke PowerPoint. Sudah? Kita klik di halaman ini, kita paste. Ctrl V. Ctrl ditahan, V. Nah, sudah jadi 1. Lalu kita bawa kursor ini ke halaman berikutnya. Kemudian kita ke zoom lagi. Kemudian kita view lagi. Kemudian kita full screen lagi. Kursor kita sembunyikan lagi. Seperti ini. Ini halaman kedua. Kalau misalnya ada halaman 2. Biasanya dari halaman 1 ke halaman 2 di sini ada tanda panah. Kalau pesertanya banyak, lebih dari 20, biasanya di sini ada tanda panah dan kalau kita klik, dia akan menuju ke halaman 2. Lakukan print screen lagi. Kita pencet PRTSC ya. 1, 2, 3. Nah, ini peserta disuruh tunggu dulu. Tunggu dulu, belum selesai. Kita menuju ke escape print screen ya. Bisa ditekan tombol escape ya, tombol escape yang paling kiri, tombol paling kiri atas escape ya. Terus menuju ke PowerPoint, kita di lembar kedua, lalu Ctrl V. Nah, jadilah kita halaman kedua. Seandainya masih ada lagi yang belum, misalnya pesertanya 60 misalnya, maka kita menuju ke Zoom lagi. Kemudian kita klik di sini ada tanda panah sampai habis ya. Biasanya satu screen kita memuat 20 peserta. Nah, sudah selesai. Zoom meetingnya kita end, sudah selesai. Maka tinggal sekarang kita memproses gambar. Nah, proses gambarnya bagaimana? File, save as. Saya simpan di My Picture misalnya. My Picture. Ya. Kemudian saya buatkan foto meeting. Misalnya begitu ya. Ini bukan PowerPoint presentation. Tetapi ini adalah GIF misalnya ya. Artinya kita akan simpan PowerPoint itu dalam bentuk ini, grafik ya. Save. Sudah. Nah, ini pertanyaan ini harus dijawab, sahabat-sahabat. Kita tadi punya 3 slide ya, 3 foto. Maka kita bilang all slides. Ya, oke. Kita klik all slide. Dia bilang sudah disimpan. Berarti gambar-gambar tadi sudah disimpan di dalam folder photo meeting secara terpisah. Kita lihat ya. My pictures photo meeting. Sebentar. Sekarang kita lihat di My Picture Photo Meeting. Kita buka.
Iya. Ini foto meeting. Oke, inilah gambar-gambar kita yang tadi baru saja kita. Ini seolah-olah orang yang berbeda, seolah-olah karena ada 3 halaman, pesertanya 60 misalnya begitu ya. Nah, saudara, demikian yang bisa saya share pada kesempatan ini. Dan sampai jumpa lagi pada tips 5 menit tutorial. Hanya 5 menit ya, tutorial to the point. Pada tips-tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.